Raja Bollywood, Shah Rukh Khan merupakan salah seorang pelakon dari India yang namanya sering menjadi sebutan dan contoh kepada pelakon-pelakon lain. Menurut Intepseler, Zain Malik pernah mengelakkan Shah Rukh Khan sebagai seorang yang sombong dan ini adalah sebabnya. Dalam satu temu bual sebelum ini di Air India, Zain Malik pernah membuat kenyataan mengenai Raja Bollywood, Shah Rukh Khan. Zain dalam temual tersebut juga telah terus terang dan berkata dia bukan peminat tegar Raja Bollywood itu. Menurut Intepseler, tidak terhenti di situ. Zain Malik malah mengatakan bahawa Shah Rukh Khan kelihatan sedikit angkuh dalam setiap filemnya. Saya secara peribadi bukan peminat tegar. Dia, Shah Rukh Khan, selalu kelihatan sedikit sombong dalam filem. Zain Malik dan Shah Rukh Khan diketahui pertama kali bertemu ketika menghadiri Anugerah Asia di London pada 2015. Pertemuan pertama secara bersemuka antara Zain Malik dengan Raja Bollywood telah mengubah pandangannya terhadap Shah Rukh Khan. Menurut Intepseler, pertemuan pertama mereka telah menyebabkan Zain mengagumi perilaku Shah Rukh Khan yang sangat merendah diri. Sehinggalah saya berjumpa dengannya. Saya sedar betapa dia merendah diri. Betul-betul menunjukkan sisi berbezanya. Bila saya jumpa dia dalam kehidupan sebenar, dia sangat baik. Bukan itu sahaja, gambar pertemuan bersama mereka telah dimuat naik di media sosial oleh Shah Rukh Khan. Malah Shah Rukh Khan juga turut mendoakan kesejahteraannya.